Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Kajian tafsir Al-Qur'an menggunakan tafsirul Jalalain. Kita lanjutkan, kita sudah berada di suratul Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum. Al-ayat. Eling-eling wong akeh utuh kang diparingi sebaladin alkitab yang kita aminu podo berimano sira kabeh. Bima kelawan Al-Qur'an. Nazalna wis nurunke sapa ingsun Allah ing ma min Al-Qur'an nyatane sang Al-Qur'an. Musaddiqan halim benerake ngono po Al-Qur'an. Lima maring sesuatu ma'akum yang ada pada kalian minat Taurat di sang Taurat. Padahal Al-Qur'an itu membenarkan isi Taurat. Mengkobli anat misa sang sak durunge yen to menghapus sapa ingsun Allah. Ujian ing jero prawaja. Wajah muka tak hapus beri-papri jadi nyungguri ayat nampu tegesi menghapus supaya semua yang sesuatu dia yang wujuhan ini tahu ayat ini saya yang beripat wal ampilan irungi wal hajibilan idepe wana ruda mongko balik aki supaya semua yang wujuhan ala adbari yang ngatasi wali ane atau burine wujuhan. Panaj'alu maka dadekake sapa ingsun. Panaj'ala maka dadekake sapa ingsun. Ha ing awujuhan wajahmu berubah dadi kal akfa'i kaya dene tengkukmu. Dadi malah ora ana mripate malik gitu. Lauhan wahidan hale rupa lembaran kang siji ora ana mripate kang irunge. Aunal ana utang laknati sapa ingsun hum ing alazim mau ainam sakho tegese rubah sapa ingsun Allah hume alazim kira datan ingkang dadi pira-pira ketek kamal anna halikaya oleh sungguhan hati sapa ingsun masakna tegese ngerubah sapa ingsun ashabah sabti ing pemilik-pemilik hari Sabtu tentu dari Sabtu kan wong Yahudi sebagian kelompok ada yang dilarang untuk apa bekerja mencari ikan, tapi kemudian mereka berkhailah dengan cara karena hari Sabtu dialah iwak yake dari selokan ditunggu iwak sing akeh mlebu selokan terus baru ditutup lah dibuke dino Ahad, jadi kerjanya dino Ahad atas namanya, tapi sebetulnya Sabtu dia main-main seperti itu. Iku dirubah jadi ketek. Wakana lawan apa amrullahi putusannya Allah ayqadhu keputusan Allah. Iku makulan terjadi apa yang dikehendaki Allah terjadi. Walamma nuzilat mangsane diturunke ngono apa ayat. Aslama mongko mlebu Islam sapa Abdullah bin Salam. Faqila mongko diucapke apa kana wa'idan bisyartin. Karena ono po ayat ni wau, iku wa'idan sebuah ancaman, bisyartin lawan syarat. Dengan syarat apa? Apa jenenge? Orang belum beriman, jenenge. Tapi kalau ada yang sudah beriman kan orang ono perubahan dari kondisi apa azab serupa wajah di walik. Falamma aslama mongko semangsane tubuh Islam sapa ba'du sebagian alawi rufi'a mongko diangkat atau dihilangi apa wa'idan ancaman hilang. Wakilan didawake ada pendapat lain tidak hilang tetap tapi terjadi bisa menjelang kiamat. Yakunu ana apa Thompson
menghapus wajah maskun dan merubah jadi kedek dan sebagainya. Itu qabla qiyami sa'atin dan sa'atulnya berdirinya di kiamat. Inna allaha sa'atulnya kursi Allah ikulah yaghfiru orang ngapura sapa Allah ayyushroka ingin terus disekutak ke sapa Allah ayil isyroku dikisi menyekutak ke bilan kursi Allah yaghfiru dan ngapura sapa Allah maing dosa-dosa duna dalika kang selain ayyushroka inna gunubi sang dosa-dosa iman kanggo wong-wong ngasyak uga ngersake sapa Allah iman al-maghfirata ing ngapura lahu maring man bi ayyud khilaka maring tong lebu ageng sapa Allah ing man al-jannata ing swarga bila azabin lan tanpa siksaan wa man lan wong sya ngarepake sapa Allah ing man yo azaba mongko bakal nyiksa sapa Allah ing man minal mukminina sing wong sebut beriman bi dzunubi sebab dosa-dosa ne man mau sumayu dukhilu nun lebu ake sapa Allah iman al jannata swarga ngeten ge dosa-dosa niku wonten cilik wonten ageng teng ayat sak dereng niku nak wong iki orang nglakoni dosa-dosa gedhe dosa cilik dihapus dening Gusti Allah. Wis ora diitung meneh. Tak kapan dosa-dosa gedhe ini bisa dihindari. Pak. Dosa gedhe dhewe iku piye? Dosa gedhe dhewe kuwi ana werna loro. Ana syirik, ana selain syirik. Sing syirik ora bakal diampuni Allah. Wong mati dalam keadaan syirik tidak ada maaf. Tidak ada syafaat. Mati dalam keadaan syirik kafir itu tidak ada maaf, tidak ada syafaat, tidak akan diampuni. Lah nek dosa gede selain syirik bagaimana? Keyakinan kita ahli sunnah wal jamaah ula tahta masyiatillah di bawah kehendaknya Allah insya'a afa wa ghafar wa insya'a azab. Nah Allah ngerasa aje langsung di Singapura dan di Syafaat dan juga dan sebagainya bisa saja yang diberikan oleh Allah. Wa insya azab balan kalau Allah mengendaki mengazab juga bisa diadlihi sebab adilnya Allah bisa saja. Jadi dosa gede sing syirik tidak ada ampun. Dosa gede selain syirik tahta masyiatillah. Dosa cilik singkapan dosa gede ini bisa dihindari otomatis hapus. Itulah kebijakan Allah yang disampaikan dalam Al-Quran kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mula hati-hati ini apa yang menggunggu dosa gede tapi Allah ridho kepada salah satu tindakannya. Contoh makhluknya Allah kepepet ngorong meh mati anjing pada yang dianggap benda itu. Kemudian ada seorang wanita yang katanya itu wanita lacur jusuhannya seabrek tak gunung murio terus sake orang anjing meh mati kleset-kleset ngedek idik ngejaluk ngomri orang ditimbo terus sengono pakaiannya ditimbo diambilkan air dari sumur itu kemudian diminumkan dari sababia Allah ridho dosane digapura kabeh terserah Allah tahta masyiatillah di bawah kehendak Allah. Tapi hati-hati syirik tidak bisa mati dalam keadaan syirik tidak bisa tetap membahayakan syirik itu tidak ada ampun soalnya. Dosa sekaya apa wae ana sesuatu sing gawe ridho Allah seneng. Bisa wae Gusti Allah wis dinapura kabeh dosane. Senajan sabut sak gunung muria. Tapi bisa juga Allah karena tidak ada sesuatu yang menarik yang perhatian Allah tidak mungkin Allah ridho. Bisa wae tetap dihukum kabeh di hijrah
dihisap kabeh. Dihukum buah pirang bulan, buah pirang tahun, terserah Allah. Untuk apa? Kita akan siapinda. Mula orang kena putus asa. Terus meneng nak ning Nabi ngendikan, nah ana wong wis kadung nglakoni dosa, segera perbuatannya amal soleh untuk menutup dosa itu. Jangan Nabi memahami ayat innal hasanat yuzhibun sayyi'at. Mau amal sing apik sing akeh mau bisa nutupi keelekan. Jadi kalau kamu terjerumus dalam satu sebuah kesalahan, upaya yang ada di samping tobat ya usaha pakai ngelakon ini meneng. Perbanyak amal soleh untuk nutupi. Besok ben ora dilandrat dening Gusti, tutupi dengan amal bagus. Lah biasane ono gangguan, lah sekeren soali. Ngene ta. Ono omong sing saiki tobat lakoni apik-apik dhisik nakal. Biasane kok dinyek karo kancane. Lah soali sekarang. Setelah mondok ning atas timpeng gaya ya. Jangan berubah kamu hanya karena hinaan seperti itu. Itu urusan kamu dengan Allah, tidak dengan dia. Biarin aja dia ngomong sama gue, mamane ngomongnya. Terserah urusan, bukan urusanmu, urusan itu kalau Gusti Allah. Itu, jadi pokoknya diwakai ngamal api, kok nutupi amal ala ya. Cuk ini, alah, terus kadung. Ada itu kurang hancur nih, untuk bujonan. Nyolong haram, ngerampok haram, sisan ngerampok, wong bento gitu nih. Kudune nyolong haram, aku sekarang tobat, ngono, dan diperbanyak amal itu yang benar. Bismillahirrahmanirrahim, kita syirik bahaya itu. Kenapa syirik kok sangat berbahaya dan tidak ada ampun? Wa man utaisa panai wong yusyrik lamun bersekutu sopoman, menyekutukan sopoman billahi kelawan Gusti Allah. Faqad iftara maka temen gawe-gawe berbohong sopoman isman ay zamban, kita ini dosa aziman yang gede kabira. Dosa yang gede wong Gusti Allah dipalsukan. Gusti Allah dianggap tidak mampu, perlu Tuhan-Tuhan yang lain untuk mengatur alam semesta ini. Nah sekarang ini kepada sebetulnya dilakukan orang-orang Yahudi yang banyak sering melakukan, tapi seorang Nasrani juga begitu. Yaitu mereka membersihkan dirinya, wis pokoknya beres, saya tidak akan masuk neraka, sudah dijamin surga. Alam taro ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Alah ya. Alam taro poto durung ngali sira. Ilal ladzina maring mu'akhir Muhammad, ilal ladzina maring mu'akhir yuzakkuna kan poto membersihkan dirinya kembali. Anfusahum diri mereka. Wah, saya ini beres pasti masuk surga misalnya. Tazkiyatun nafs tidak boleh. Wahum utai mereka yang jelas-jelas melakukan tazkiyatun nafs mau itu al-Yahudi wong Yahudi. Aitu qalu engkau sekiran pada mengucap sebuah al-Yahudi. Nahnu abna Allah, utai kami ku abna Allah, putra-putra Allah atau seperti putra-putra Allah. Umpama makhluknya seperti putra-putra Allah mendapat hak istimewa. Wa ahibba'uhu lan kekasih kasih Allah. Laisa ay laisa tekesorono opo al-amru perkoros jadine iku bidal iatihim digantung kene oleh bersihake ala lin mau ampu tahu yang diri mereka. Perkoros sejatine orang menukui yang berhak menyatakan orang ini bersih patut masuk surga itu Gusti Allah, orang diri mereka itu hanya ngaku-ngaku tok. Akuan-akuan itu tidak ada artinya. Balillahu balik utai Gusti Allah iku yuzaki
bersihake sapa Allah ayu tahiru disin bersihake sapa Allah man ing wong-wong yasya'u kang ngersakake sapa Allah man bil iman iku lan iman wala yuzlamuna lan ora padha dizalimi ngono sapa man yasya' mau ayung qasuna utawa ora dikurangi sapa man yasya' min amalihi sing amal-amal iman fati lan ing sithik banget ay qadra isratin nawati seukur kulite biji, misalnya biji apa? Biji gandum, biji gabah, kulite biji gabah sedikit pun tidak akan, sekulit itu pun tidak. Tapi menurut Aksarul Mufassirin fatilan wui bukan isratin nawa, bukan kulitnya, tapi khaitun nawa tengah itu ono kaya ono benange ning tengah itu biasanya kan apa-apa kan ono tengah itu ngene kata ya mbok buka ngono kuwi tengah itu berasa itu tengah itu kaya ono apa putih-putih ngono kuwi kaya apa jenenge kaya benang kuilah yang dimaksud katilan benang kaya kaya benang putih ning tengah-tengah apa biji-bijian sing akeh menawi khait khaitun nawa. Bismillahirrahmanirrahim. Unzur kaifa yaftaruna 'alallahil kadhib. Wa kafa bihi isman mubina. Unzur ningalana sapa sira Muhammad muta'ajiban alaikum. Kaifa alaikum priye. Yaftaruna padha gawe-gawe ngono sapa alamin mau. Allah yang ada sekutu Allah al-kadhiba yang pun masa Allah dihapusi hingga lika kelan konolah apa jenenge tindakan mereka mau tazkiyah mau membersihkan diri sendiri wakafalan lan nyukupi apa bihi mau tazkiyah mau apaan isman mubina dosa sing cetha aibina berbohong kayak ngono di hadapan Allah padahal Allah Maha tahu oh kami ini putra-putra Tuhan kekasih-kasih Tuhan tidak akan masuk neraka mau masuk neraka paling lama 40 hari dan sebagainya ucapan-ucapan seperti itu berbohong kepada Allah wa nazalan istumurun fi Ka'b ibn al-Ashraf wa nahwilan sebadai Ka'b min ulama il Yahud sayang ulama yang Yahudi lama kodimu semaka yang kodat tegong nusobo ulama il Yahud mau makata yang megah wa syahadu dan kodat nukis nekseni nusobo ulama il Yahud patla badrin orang-orang yang terbunuh dalam perang Badar wa harrogu dan kodat apa jenisnya provokasi memprovokasi nusobo sebuah ulama Yahud memprovokasi al-musyrikin yang ngomong musyrik Mekah al-akhzi bisa'li yang ada balas dendam lawan al-muslimin balas dendam yang ada atau yang ada siapa jenenge korban-korbannya al-musyrikin terhadap orang Islam wa muharabatin nabi lan merangi nabi memprovokasi kamu harus balas dendam sikat lah orang Islam alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat tawut alaya alam tara petoran ningali sira Muhammad ilal ladzina mareng akeh utu siparingi sapa alladzin nasiban ing bagian minal kitab bisa al kitab minal kitab bisa kita jadi seperti wong Yahudi ya Taurat yu'minuna hale padha beriman ngono sapa alali bil jibti wa tawut lawan dua arca Quraisy yang namanya jib dan tawut wa yaquluna lan padha ngucapake ngono sapa alalina utuna sida lil ladzina kafaru maring wong akeh sing padha kufur ngono sapa alali Abi Sufyan ya Abi Sufyan wa sahabi sahabat-sahabat Abi Sufyan kina kalu nalikane kudu ngucap sapa lagi lahum maring Abi Sufyan wa ashabi kina kalu
semangsa ini pada takkan sopa Abu Sufyan wa ashabu ngoten. Haina qalu sekian ing dalam sekiran pada takkan sopa Abu Sufyan wa ashabu takkan lahum maning alladhi anakmu apakah utai kami kafir Quraisy iki Abu Sufyan dan kawan-kawan iku ahda luweh entuk pituduh luweh lurus apa ini sabilan dalane apa kami dengan Muhammad itu bagus mana ya. Abu Sufyan dan sahabat-sahabatnya takon karo wong-wong Yahudi ulama Yahudi sing berkunjung ke Mekah untuk memompa semangat orang Mekah kafir Quraisy untuk balas dendam pada Rasulullah dan sahabatnya. Sampai di sana bertemu dengan Abu Sufyan dan sahabat-sahabatnya dan Abu Sufyan dan sahabat-sahabatnya takon kemarin wong Yahudi apakah kami ini yang lebih betul atau Muhammad? Wa nahnu hale utai kami, kata Abu Sufyan dan kawan-kawan, iku ulatul baiti, wong sing podo nguasani baitullah. Kami ini penguasa baitullah, sing rumati. Nasli haling kei umben-umben sebaik sun al-haja ingun sing haji. Orang datang haji dari seluruh dunia dan siapkan minuman. Wa nukeri lanyu gati sebab kami abdhaifa ing tamu mereka yang fakir tidak bisa jajan kami siapkan makanan wa nafuku lan membebaskan sebab sira sebab kami al-aniya ing budak banyak budak yang telah kami bebaskan ada wanaf alu, ada kira'ah wanak tilu wanaf alu dan kami juga mengerjakan banyak hal nak wanaf alu ada yang baca wanak tilu dan kami juga membayar akilah denda-denda kalau saudara kami kawan-kawan karib kami sekutu kami kena denda, maka kami bantu mereka bayar denda untuk diah dan sebagainya am muhammadun apa toh muhammad kami ini lebih lurus atau Muhammad yang lebih lurus kata Abu Sufyan padahal kami ini baik semua waqad khalafa hal itu menus bedani sapa Muhammad Muhammad itu membedai dina abaihi yang agamanya bapak-bapak Muhammad dia Muhammad itu telah tidak mau mengikuti agamanya bapak abaihi waqata alam isma memutus sapa Muhammad ar-rahim ing kerabat wa faraqa lan wis misai sapa Muhammad al-haram ing tanah haram haulai utai mereka itu adalah Abu Sufyan wa Ashabu ai antum tek sekalian he Abu Sufyan wa Ashabu itu ahda lurus posisi lebih lurus minal ladzina tinimbang wong-wong akeh amanu kang padha beriman sebab ladzin yang Islam kanjeng Nabi apa ana sabilan dalane ini ucapan dari siapa ulama ul Yahud yang berkunjung ke Mekah dan bodoke ya wong Yahudi itu kan diuji sama Abu Sufyan karena mereka memprovokasi dan menjanjikan akan membantu kalau nanti nyerang Muhammad kami akan membantu dari belakang kayak lah Abu Sufyan itu sebagai pemimpin teliti deh ya bener apa enggak ini hanya provokasi toh diuji mereka itu pertama diuji apa kamu mau menyembah dua arta kami yang namanya Al-Jibd dan At-Tawhud mau kurang ajar karena agama Yahudi kan melarang untuk menyembah arca diuji karo Abu Sufyan suruh nyembah Al-Jibdi wa Tawhud mau setelah itu sebagian dari mereka dari kelompok Yahudi dan sebagian dari kelompok apa kelompoknya Abu Sufyan kafir Quraisy bersumpah di Ka'bah bersumpah untuk akan melakukan saling bantu membantu. Bismillahirrahmanirrahim. Baru kemudian
Abu Sufyan melayani ucapan mereka. Tapi sebelum melayani ditanyakan kepada mereka, orang-orang ulama yang tadi, sebenarnya kami ini lebih bagus dari Muhammad atau Muhammad yang lebih bagus? Padahal kami ini menjadi pelayan Baitullah dan sebagainya. Sedangkan Muhammad seperti itu. Nah, diprovokasi oleh ulama Yahudi, oh kamu lebih lurus, kamu lebih baik, kamu on the track. Yang Muhammad itu ngaco gitu. Terus kotaknya tenanan lah bilang ini orang Yahudi. Bismillahirrahmanirrahim. Ai aqwamu tegese luweh lurus apane tarikon dalane. Ulaika alladzina la'anahumullah. Ulaika uta mereka tadi yaiku baik kelompok Yahudi sing wae provokasi maupun Abu Sufyan dan Ashabu yang kaya gitu musuhi terus. Iku alladzina wong akeh la'anakan. Wis nglaknati hum ing alladzin sapa Allah Allah. Wa man utai sapane wong ku yal'an lamun kok anati hi ing man sapa Allah Allah. Kalau Allah sampai laknat kepada seseorang itu menjauhkan ridhonya nggih rahmatnya dijauhkan dari orang itu. Oh falan tadi mek ora bakal nemoni sapa sira Muhammad lahu kaguman mau nasiron ing penolong aimane anting iso mencegah min azab ing azab ya Allah. Amlan nas lahum nasibum minal mulk aibal lahum aibal alahum balik apa toh iku kedue mereka Abu Sufyan dan kawan-kawanmu nasibun utai bagian minal mulki sang kerajaan ailaita tekesirau naiku lahum kedue alahi kedue Abu Sufyan atau dan mungkin juga Yahudi termasuk bisa ya apa seotu cici minuhu sang mulk. Mereka tidak punya kerajaan yang dia berkuasa atasnya. Walau kana lalamun ono pemuluk nasibu minal muluk mo faizan mekonalikane laukan mo layuk tuna ora bakal aweh nono sopo wong Yahudi dan kelompok Abu Sufyan mo anasa ing nungso nakiron ing sedikit pun Aisyah antafihan itu sesuatu yang tidak berharga kodron nakroh kang sekadar bolongan ridhoh rinawati yang dalam jobone jobone apa wiji. Jadi wiji itu biasanya kan ono kok kayak neng putu dhuwur kayak ono bolongan lakuilah senengnya naklir lifaroti bukhlihim kono buangete bakhir. Mereka itu memunduhi kerajaan we yubuahil yudrengki. Nah ini sebenarnya bisa disimpulkan bahwa sikap-sikap orang Yahudi waktu itu Yahudi dan juga orang-orang kafir Quraisy itu, tapi tampaknya lebih kuat di Yahudinya malah ini ya, itu punya dua sifat yang sangat jahat, jelek. Sifat bakhil metitel. Ya, ini juga mengingatkan kita, seorang pemimpin tidak boleh bakhil medidil. Pemimpin itu kudu welas asih karo sing dipimpin. Bantu, suka membantu. Ya, wong sing bakhil ora patut jadi pemimpin. Mula wonten ana syairan nika pripun? Pripun nika? Kita plong lali. Pun bil karomi sada qaumahul fata, seorang menjadi pemimpin karena dia punya jiwa dermawan. Nah, itu tidak dimiliki oleh orang-orang Yahudi, orang dermawan jelas ya. Dua hal medetil di samping kuwi dengki nak wong liya duwe sing padha karo dekne pengine dihancurkan. Jadi sifat bakhil dan sifat dengki itu termasuk dua sifat yang menjadi keistimewaan orang-orang Yahudi, keistimewaan jelek lebih. Ambal ayah sad ayah sudun apa toh balik apa toh podo drengkemi ngono sapa aladin Yahudi mau
anasa ing manusa ya nabi sing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala maing atas sebarang atawis paring hum ing anas mau yo nabi sak sahabate sapa Allah Allah min fadli sang anugrah Allah. Lah mereka itu kan enggak suka lho. Oh, kenabian kok diweke Bani Ismail piye kok ora ning Bani Ishaq. Minan nubuwati sayang kenabian wakas roti misal anakai buju Islam boleh begitu papat ayataman nauna tapi dengan cara-cara tentunya ayataman nauna begitu sepodo kepingin ngono sopa al-lazim Yahudi mau zabalahu ilangi ma'atahumullah anggu sayang kenabi tapi tak jadinya orang nubuwah tak ya mereka gak seneng Islam itu dipatuhi karena wong pirang-pirang wong tuh berudut nih Islam karena keadilannya, karena sifat amanahnya wong tuh seneng dipimpin Islam. Pernah kaya ngono kuwi mereka dengki, tapi orang gelem melu-melu amanah, lan orang gelem melu adil. Karena mereka kepengen kan kudune ya adil ya amanah ben mendapat apa simpati dari masyarakat. Tapi ketika dia tidak mampu melakukan, orang lain mampu, adil dan amanah, dan orang-orang tertarik pada Rasulullah dan sahabatnya, dengki. Fakot ataina, mengkot menus paring sepeng sun Allah ala Ibrahima, yang keluarga Ibrahim jadahu yob, bayi dengabi kamu sahabat Dawud wa Sulaiman, alkitabah yang kita, wal hikmata, lan kenabian ayat nubuwata wa atayna lan sparing sapa ingsun Allahu ing mereka ala Ibrahim mulkan azima ing kerajaan sing gedhe pakana mengkono iku lidah wuda gedhe Nabiullah Daud sapa tisun wa tisuna sangang puluh songo apane imro'atan bojo wedoke bojo sangang puluh songo ya iki obat kuat apa ya lek sangang puluh songo bojone obat kuat apa kira-kira apa mbuntungi nguntel untuk pepek lorong ya terus karo apa karo madu iya apa ngono kira-kira kok ngate sak ngono kuwate nabi apa nabi tur raja Daud nih raja dadi apa persane ono ngate terus-terusan ya wali Sulaiman lan kudu Nabi Sulaiman putrane juga raja juga nabi Al-Qur'an utawa ono sewu malah ma bena khurratin dasariyatin antarane mah ya wedok bena khurratin antara wanita merdeka menjadi istrinya dasariyatin lan tawanan perang faminhum mongko ikuti antara alu Ibrahim utawa al-ladin al-ladin aja man utai wong amanah wis beriman sapa mandi kelan Nabi Muhammad ada di antara Yahudi yang beriman dengan Nabi faminhum nang ikuti antara al-ladin man utai wong sedam berpaling ngono sapa man anu sing dinati pala yukminu palam yukmin makora urung beriman ngono sapa man sedam wa kafalan nyukupi lan nyukupi tenan apa bijahanam man roko jahanam apane sairon panase siksa panase siksa cukup jahanam mencari lo berapa ribu kali dari panasnya api di dunia ini azaban apane siksaan liman kang wong layu minu kang ora gelem beriman sapa man innaladzina satunggal wong akeh kafaru kang padha kufur orang ngimani sapa aladzin bi ayatina lan ayat-ayat ingsun iku saufa nutrib mongko bakal mlebuake sapa ingsun bim ing aladzin ay nudkhil nudkhilu dikasih mlebuake sapa ingsun bim ing aladzin naron ing neraka yahtariku naga padha kobong ngono sapa aladzin biha ing neraka bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Rakyat Profesor ulama Nabi Jad semangsa ini jadi mateng ayah tarakot sebesar jadi kobong apa alalis apa juludurum kulit-kulitnya alalin terus kobong kosong mateng badal namun dari ganti sebesar bunting alalin juludan ghairaha ing kulit-kulit anyar ghairaha kang selain juluduhu mau dibalekke kulit-kulit anyar meneh
bi antu ada kelawan yang tadi balik ake apa dulu dulu ila hali hal awali maring kondisi ini dulu dulu al awali kang pertama ghaira muhtarokotin kang ora terbakar riyaguku supaya podo ngerasake ngono sapa alladzin al azaba ing siksaan riyukosu tegese podo ngerasake sapa alladzin siddatau ing bangete azab innallaha ta'ala kusti Allah iku kana ana sapa kusti Allah iku azizan zat sing menang layuk jizu raja di lemah dengan Allah apa syai'un sesuatu hakim mantor iku zat sing bijaksana fi khalqihi indra makhluki Allah waladzina amanu wa amdus salihat waladzina utawang akeh amanu kang padha beriman sapa alladzin wa amilulan padha ngamal ke sapa alladzin as-salihat yang amal-amal bagus sanudkhil mongko bakal ngerbu agih sepinsun hum ing alladzin jannatin ing pro-pro ketamanan sorga tajri kang mili mintah biasa yang ngisore jannat apa al-anharu biro-biro bungawan khalidina hale podo abadi biha idem jannat abadana idem selawase lahum iku kedua al-lazin biha idem jannat azwajum tuharoh dan budu-budu disuci ake minal haidi selancangnya haid wakuli kodarena semua kotoran warud khilulan bagang lebu agis lebang isun humi al-lazin zilang dolila eng panggonan sing iup selawase aida iman iku selawase latang saku ora iso ngrubah wu ing zilan dolilan apa syamsun srengenge dadi tetep dingin wa uta zilan dolila iku zilul jannati iup iup swarga innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha innallaha sabdane Gusti Allah ku ya'muru perintah sapa Allah kum ing kalian kabeh an tu'addu ento padha nyampe ake sapa sira kabeh al amanati ing pira-pira amanah aimat kese barang utung nabi percaya dipercaya ake apa alih ing atas lima minal hukuki sang pira-pira hak ila ahli maring pemilik e al amanah nazalat temurun apa ayat innallaha ya'muru iku lamma akhadha semangsa ning jipuk sapa aliun radhiyallahu anhu miftahal ka'bati ing kunci ka'bah min Utsman bin Talha al Hajabi sadaniha ya apa jenenge khadime Ka'bah. Jadi khadime Ka'bah itu Utsman bin Talha masih kafir. Ketika Rasulullah fathu Makkah kepengen buka Ka'bah ya, itu Utsman itu munggah ning dhuwur ya. Karo mbok kuncine iki ora diwehke kuncine wis dijaluk padahal ora diwehno kesuwen saya dinari kan ahli silat set langsung diambil pasron kelawan paksaan lama kodima semangsanya wis rawuh sepuan Nabi Yundi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka tak ing maka amal fati ing dalam tahun kebuka MK wa mana alam mencuk menolak mencegah ngono sapa mau sapa Utsman mau ya atau Utsman bin Talha mau mencegah hu ing Ali wa qala lan ngucap sapa Utsman penjaga Ka'bah guru kunci ne Ka'bah law alim tu lamun aku yakin annahu satu Muhammad itu Rasulullah lam amna mongko ora bakal ngarang sapa ingsun hu ing Muhammad. Kalau dia itu Rasulullah dan saya yakin, oh mesti saya perbolehkan masuk Ka'bah, ngoten malamnya yang ngoten. Fa amara mongko perintah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bareng mesti dicabut karena Sayyidina Ali terus Ka'bah bisa dibuka terus semuanya masuk Ka'bah bisa. Bar kuwi wis cukup do metu kabeh dikunci meneh Ka'bah kunci diwehna meneh. Dibehna ning kene. Sapa jenenge? Utsman mungkin. Wakola lan terus dijaluk oleh Rasulullah sama Sayyidina Ali. Tangannya Sayyidina Ali terus dijaluk. Begini. Terus tangkut tangan astana Rasulullah diwehno nih Utsman mulai. Yo, hak ambillah Khalidah dan Talidah. Untuk seterusnya kamu pegang kunci itu. Pak Ajiba mau gumun sopo Utsman wau, Utsman bin Talha, Utsman bin Talha al-Hajabi, kumun
Loh, kunci wis ora direbut kok dibalikno. Fa ajaba min zalika, gumun ngono sapa wong Utsman bin Thalhah. Faqara mongko macaake sapa Sayyidina Ali lahu kan wong Utsman bin Thalhah al ayah ing atas ayat. Ayat mau ayat yang depan ini. Dua dalam Sayyidina Ali ayatnya. Fa aslama mongko mlebu Islam sapa Thalhah. Wa ta lan wis aweh ngono sapa Utsman bin Thalhah hu ing miftah kunci Ka'bah mau indah mauti menjelang ajale Utsman bin Thalhah diserah kiri akhi maring sedulur lanange Utsman bin Thalhah Syaibah ya Syaibah pabakia mau tetep apa miftah di waladi dalam anake akhi wal ayatu ta ayat wa iwaratat senatan tumuka apa ayat ala sabab bin khasin ing atase sabab sing khusus wa umumuha mengkote umumi ayah ku muktabar diperhitungkan dikori nanti jam iklan kau nanti jam ake nah maksudnya ngerti ayat niki kan terkait kalau mau Utsman bin Thalhah ya kuntinya direbut saya tidak hari sebab itu dibalik nomornya ayat innallah ya'murkum antu adzul amanati ilah ya asale ngoten sababul sababul wurud tapi ini tidak hukum kalian untuk umum ini ya, untuk umum siapa saja yang mendapatkan amanah hendaklah amanah itu dikerjakan mulane ini ciri pemerintahan sing islami pemerintahan yang islami itu bukan asal wonge Islam ya. Asal nganggo jubahan berarti Islam. Tidak ada ciri khasnya. Ciri khas pemerintahan islami adalah satu menyampaikan amanah ya. Artinya apa? Menjaga hak-hak semua rakyat itu ya. Hak-hak rakyat, kewajiban-kewajiban dijaga, dilaksanakan dengan sebaiknya oleh ulil amri, penguasa, atau dengan kata lain, good governance, pemerintahan yang bagus ala Islam adalah antara lain punya ciri, ada ulil amanah, mendapatkan amanah untuk melaksanakan konstitusi dan undang-undang dan semua peraturan yang terkait akan dilaksanakan. Hak-hak dan kewajiban dilaksanakan. Hak-hak rakyat juga akan diperhatikan. Diperlakukan dengan semestinya ada ulama. Ciri good governance cara Islam. Yang kedua adalah al-adalah, adil. Mula ba'dani ada ulama keadilan. Nanti lihatlah ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Lah ini. Wa idza hakamtum malikani memimpin ngukumi sapa sira bainan nas antara manusia. Ya muru. Perintah kum ing kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muru perintah sapa Allah kum ing kalian antah kumu ing yen to padha menghukumi sapa sira kabeh bil adli kan adil innallaha satune Gusti Allah iku ni'ma asale sangga ni'ma dadi ni'ma bihi ku indom ni'ma idhomu mimi ni'ma ngedomake mimi ni'ma fi ma indom lafal ma anakiratil mausufa yang merupakan akhirat yang disipati ngeten ge asalnya ni'ma ma ni'ma ma lah krono ono nun dengar pe ain sukun iku ketarik aine kewaca kasroh ni'i mama ni'i mama ni'i mama ada empat huruf berharokatan semua itu berat maka harus ada yang disukunkan
yang disukunkan adalah mimnya ni'ma, jadi ni'ma. Maknane innallaha satemu Gusti Allah iku ni'ma ma saling ngoten. Iku sak bagus-baguse. Apa hadza syai' apane ma sesuatune. Apane ma sesuatune. Sallallahu hadza syai' mu. Mubtada mu'akhkharin di ni'ma kan yo khabar mukaddam. Yo kuwi dibuang ya yang dimaklumi aitak diatul amanah wal hukmu bil adli muyaihu kumbi yaihu halib parah ditutur sepulahku mengkalian bihi gawan antahkumu bil adli aitak diatul amanah nyampe no amanah wal hukmu lan memerintah atau berhukum bil adli kan keadilan. Nah ini good governnya di sini. Pertama menyampaikan amanah dengan sejujur-jujurnya, dan kemudian yang kedua berlaku adil seadil-adilnya. Innallaha satunya Gusti Allah bukana ana sapa Allah iku sami andhas sing mirengake lima maring barang iku kala Gusti sapake apa mah basiron tur iku zat sing ngali lima kelawan barang iku alu kang ditindakake apa mah. Jadi adalah apa bahwa prinsip good governance dalam Islam adalah satu, ada ul amanah, dia tegak lurus menjunjung tinggi konstitusi, undang-undang dan peraturan yang ada. Amanah penderitaan rakyat tetap dijunjung tinggi. Dan yang kedua adalah keadilan, itu good governance. Nah, kemudian yang ketiga dimaklumi, yaitu taat kepada Allah dan Rasul. Itu tiga prinsip good governance dalam Islam. Sebuah pengaturan pemerintahan yang bagus yaitu adaul amanah adil dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.